Tarik. Widih. Hujan ya? Mudah-mudahan gak gede deh hujannya. Wah, hujannya gede, brother. Wah, gede hujannya. Kita mencari warteg, tahu-taunya malah hujan ya. Ini mah gagal ya. Sumpah, ini gimana ceritanya ini tuh? Motor baru dicuci ya kan? Brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ack, now I gotta roll with ice. Halo brother dan sister aing semuanya, welcome back to me, Cherry Pratama di channel SMD Project. Hari ini adalah hari apa nih? Aduh, jamnya mati lagi. Hari apa sayang? Hari Rabu ya? Hari Kamis. Jadi hari ini jam, ini jam berapa? Ini jam 11:30 siang, brother. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Jadi hari ini gue bakalan nganter Dewi buat mencari, kita bakalan mencari warteg yang buka ini di bulan Ramadan, brother. Jadi kita bakalan survei. Karena ini kita bakalan beli masakan warteg, brother ya. Masakan warung Tegal. Kita mencari, mudah-mudahan sih ada yang buka ya. Karena Dewi kebetulan hari ini nggak puasa, brother. Karena lagi halangan, biasalah cewek ya, lagi berhalangan. Jadi gua di sini cuma nganter aja sambil menyurvei. Kira-kira ini di bulan Ramadan ada nggak ya warteg-warteg yang pada buka gitu ya, untuk orang-orang yang emang tidak berpuasa gitu. Oh, ini apa, buka tapi dikit ya. Jadi hari ini sambil hunting-hunting ini, brother, hunting-hunting makanan ya. Bentar, ini kita bentar sayang, kuncinya. Oke, sekarang kita panasin dulu. Oh ya, kita pakai motor yang gede, brother. Sekarang pakai si Chelsea ya, pakai si Chelsea dong. Karena kita pakai terus si Kurama, brother. Kemarin kita jalan-jalan pakai si Kurama. Nah, sekarang kita jalan-jalan pakai si Chelsea dong. Kita sambil panasin dulu motornya. Oke, kita buka. Widih. Ini motor lama banget nggak dipanasin nih. Udah 4 hari berarti, brother ya. 4 hari gua nggak manasin motor ini, brother. Oke. Siap sayang? Siap ya, bentar. Kita panasin dulu motornya. Coba dong, sama kamu dong. Kamu harus bisa manasin motornya. Ininya, tarik. Tarik. Widih. Gokil. Baru bisa starter doang ya. Belum bisa bawa, nantilah. Oke. Kita buka dulu nih, mana nih? Kita buka dulu. Oke. Kita turunin dulu pedoknya, brother. Slow. Ini kemarin sengaja gua ganjal ya pakai batu, takutnya ini soalnya nggak rata permukaan keramiknya. Oke, ini pegang ke sini, brother. Lalu kita tarik ya, angkat. Bismillah. Oke. Sip. Siap, sayang? Wih. Keluarin dulu. Oh ya, gua nyalain dulu kamera yang satunya mana, sayang? Biar ada POV ke Dewi ya. Oh iya, helmnya bawalah. Lupa. Helm Dewi belum belum dibawa, brother. 3 2 1 go. Oke. Udah? Let's go. Seperti biasa, ini punya yang kameranya. Sini aku iniin helmnya. Ini punya yang pegang ya. Dewi masih tetap nggak mau ganti helm, brother. Masih tetap pengen helm yang ini ya. Susah dia. Pengen belajar pakai ini.
Serius? Oke, siap. Biar bisa bawa motor yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Gak usah lah, gak apa-apa. Kau. Oke, sekarang kita mau berangkat. Yuk, naik. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan cuaca gak hujan ya sayang ya. Udah dikunci rumah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kurama agak kempes nih bannya, brother. Kayaknya gua harus isi dulu angin nih kayaknya nih. Wah, Powboy. Oh iya, hujan sih. Hujan ya? Mudah-mudahan gak gede deh hujannya. Oke, sekarang kita bakalan hunting-hunting warteg. Kita mencari warteg hari ini. Let's go. Karena ini Dewi gak puasa, brother ya. Jadi udah gua anter aja buat dia makan dulu nih. Kasian soalnya Dewi belum makan. Waduh, hujannya nambah gede nih. Wow, hujannya gede ya. Wah, gede. Wah, hujannya gede, brother. Lah gede hujannya. Oke, kita berteduh dulu dah. Kita berteduh dulu ya. Ya ampun. Gimana dong? Waduh. Baru aja gue berdoa ya, mudah-mudahan gak hujan. Tahu-taunya hujan nih. Kalem ya, kayaknya gak bakalan lama nih. Ini kayaknya bentaran doang nih. Gak bakalan lama ini mah. Aman, bentaran doang. Waduh. Sayang banget nih ya, baru jam 11 udah hujan, brother. Sayang banget nih, kasihan orang-orang yang pada berjualan gitu kan, cari nafkah. Kalau misalkan hujan begini, ya emang sih hujan berkah, brother. Cuman ya ada juga kan orang-orang yang kayak pedagang-pedagang gitu kan, terutama pedagang takjil. Kalau misalkan di bulan Ramadan kan jadinya repot, brother, kalau hujan ya. Oke. Kita nunggu dulu nih, slow ya. Jadi gimana dong? Gimana dong? Tuh orang-orang pada hujan-hujanan, brother. Slow ya. Kamu pengen makan sama apa emangnya? Hah? Apa aja? Pengen warteg. Ibu ngiring, Bu. Ngiring deh. Bentar ya, slow dulu, brother. Santuy, santuy. Wah, gimana dong? Sini, sini. Gimana dong? Gimana dong hujan gini? Hah? Enggak tahu nih. Malah makin gede, brother, hujannya. Iya, makanya kirain juga gak akan hujan, brother. Tahu-taunya hujan ya. Baru berapa meter? Baru 500 meter mungkin. Keluar rumah baru aja mendoakan tadi semoga tidak hujan, tahu-taunya hujan nih. Ya ampun. Gimana dong, sayang? Gimana kira-kira? Apa? Tunggu reda. Oh iya, tunggu reda aja. Iya anjir. Basah lagi. Atau mau ini aja, nasi padang. Ini ada nasi padang. Apa? Mau nasi padang aja. Ya udah. Gimana lagi, brother? Kita mencari warteg, tahu-taunya malah hujan ya. Ini mah gagal ya. Sumpah ini gimana ceritanya ini tuh? Motor baru dicuci ya kan? Sayang banget motor baru dicuci ya. Kehujanan. Ya udahlah. Kita
beli ini aja nasi padang ya. Hah? Udahlah ini aja lah. Teh. Kita beli ini aja. Sayang mau makan apa? Udahlah yang dekat aja. Ayam. Ayam goreng. Ayam goreng katanya. Enggak usah. Enggak usah. Jadinya kita beli ini nih. Apalagi pakai apa ya? Tapi pakai lalaban itu ya? Gimana ini ceritanya kita malah jadi makan nasi padang coba? Guys, malah makan nasi padang. Apa? Iyalah, yang ada aja ya. Soalnya di hujan brother tuh. Malah hujan ya. Deras banget hujannya. Ya ampun, ya ampun. Oke, slow dulu ya kita. Sambil nunggu reda, ya kan? Sambil nunggu reda, mudah-mudahan reda ya. Kalau misalkan enggak ya mau gimana lagi nih? Ujung-ujungnya kita cuman makan nasi padang aja, brother, ini mah. Berapa teh? 9.000 ya. Ini sayang. Haduh, gimana ceritanya ini tiba-tiba jadi hujan gede ya. Nggak jadi kita. Sayang banget, nggak jadi kita. Ya udah kita. Oke, makasih teh. Ya udah, kita akhirnya beli nasi padang aja dah. Oke, kita maksain gak sih yang? Mending pulang aja ya. Kamu makan dulu, bener gak? Oke, kita pulang ya. Maksain aja. Gak mau katanya. Oh, mau tahu gak? Hah? Tahu mau gak? Enggak. Ya gimana lagi ini kita susah ini. Iya padahal deket. Cuma apa? Iya ya. Kamu nunggu atau mau nggak? Aku bawa mobil. Ah? Oh. Mana kunci rumah? Aduh hujannya gede banget ini brother. Sumpah. Jadinya ini kita malah neduh ya, malah konten neduh ini mah ya. Malah neduh. Ya udah kamu tunggu ya. Aku bawa dulu ini, bawa dulu mobil. Oke brother, gua bakalan bawa dulu mobil kayaknya buat jemput Dewi karena kasihan cuy. Apa? Iya, maksain ya. Tungguin ya. Aku bawa mobil ya. Oke, gua matiin dulu kamera, brother. Karena kalau misalkan kehujanan nih bakalan mati nih kamera gua. Hati-hati. Itu dia berhenti. Dia mau ganti mobil. Jadi, aku tuh lagi PMS, guys. Hari ke berapa ya? Akhir sih ini. Aku pengen makan. Ya udah beli, soalnya aku nggak bikin makan. Jadi ya udah beli deh. Tadinya mau keliling-keliling ke sana, muter-muter. Cuman hujan. Ya udah beli yang ada aja di sini. Tadi mas sebelum konten itu nggak hujan guys, cuacanya kayak cerah aja gitu, tapi tiba-tiba hujan. Udah mau gede lagi, ini kayaknya lama deh, hujan gini mah lama. Padahal deket banget, ini tinggal.
Oke, okay, brother, ini gue udah nyampe rumah ya. Ini udah gue udah nyampe rumah. Basah ya, lumayan. Kita jemput Dewi dulu. Kasian dia, brother. Kita jemput Dewi dulu. Basah semua ya. Bentar, gue ngambil dulu kunci mobilnya ya. White. Wah, sumpah ini repot banget ya. Sangat repot. Sumpah repot banget, brother. Oke. Kunci mobilnya di mana ya? Bentar. Gue cari dulu. Kasian Dewi sendirian, brother. Oh, ini dia. Oke, sekarang kita jemput dulu Dewi. Kasian dia, brother. Gua lupa lagi si Kurama belum dimasukin tuh kehujanan, anjir. Aduh. Oke, sekarang kita waktunya jemput Dewi ya. Kasian dia, brother. Repot banget nih. Aduh, gua kira nggak akan hujan ya. Malah hujan ya. Tapi nggak apa-apa. Hujan berkah ya. Tapi mudah-mudahan nggak sampai sore hujannya, guys. Soalnya kalau misalkan sampai sore, kasian pedagang-pedagang yang udah prepare dari pagi gitu kan, mau berdagang. Mudah-mudahan nggak sampai sore hujannya ya. Ini mah jadi ini, brother, kita gagal mencari ini ya, mencari bahari, kita gagal nih, brother. Aku lagi PMS, ini ada jerawat. Aku kalau PMS suka gini nggak kalian? Pasti cewek kayak gini sampai lama banget. Gak apa-apa, pakai helm aja. Ayo, let's go. Udah? Bentar, aku mau copot dulu. Copot apa? Helm? Taruh aja. Nah, di situ. Bentar ya. Slow. Waduh, kita gagal nih, guys. Kita gagal. Gagal nih kita, yang gimana dong, yang? Gimana dong? Malah jadi belinya masakan Padang. Hujan. Iya, kirain gak akan hujan, brother. Tahu-taunya malah hujan ya. Oke, sekarang kita balik aja ke rumah, brother. Balik aja ke rumah lah. Ya gimana? Ya kan? Iya. Gimana lagi, brother? Susah gitu. Kalau hujan begini tuh, aduh, nanti aja lah. Nanti aja kita tunggu hujannya reda aja, brother. Kita tunggu hujan reda, abis itu nanti ya kalau misalkan udah agak kering gitu kan, ya jam 2-an mungkin udah agak kering jalanan, kita lanjut lagi. Benar gak, sayang? Aduh, sorry banget, brother, karena ya gimana ya, kita juga gak tahu bakalan hujan. Baru aja 500 meter udah hujan ya. Udah azan, kita buka. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Thank you banget, brother dan sister Aing semuanya. Sehat-sehat terus ya. Oh iya, giveaway masih terus berjalan. Jadi kalau misalkan kalian pengen berbuka sama apa, tinggal komentar aja di bawah. Terus kalian cantumin juga nama Instagram kalian, oke? Okay? Biar gua gampang buat ngehubungin kalian. Oke, okay? Bye-bye semuanya. Bye-bye. Oh iya, brother, yang kemarin dapat transferan dari gua alias ditraktir sama gua berbuka puasanya, ini ada di sebelah sini buku transferan. Oke, okay, bye-bye. Bye-bye, sayang. Bye-bye.